pertama kali sampai 74 belum pernah arsip ini tersajikan atau terdisplay di tengah-tengah mimbar kehormatan bersama Presiden dan seluruh rakyat Indonesia. Nah, momentum hari inilah arsip tersebut keluar karena kepentingan besar, kepentingan nasional dan mencerdaskan kehidupan bangsa agar masyarakat tahu sejarah tentang peristiwa-peristiwa masa lalu selama 75 tahun itu. Dokumen ini setelah diserah terimakan hari ini akan kita simpan di Istana Merdeka untuk nanti bermalam di Istana Merdeka, siap untuk mendampingi acara detik-detik proklamasi besok pagi dan juga penurunan bendera di sore harinya. Dan kemudian malam harinya masih bersemayam di Istana Merdeka untuk kemudian esok harinya tanggal 18 Agustus insya Allah kami kembalikan lagi ke ANRI untuk mendapatkan perawatan sesuai standar perawatan dokumen-dokumen negara. Jadi arsip tersebut ditulis tangan oleh proklamator Bung Karno. Nah, setelah ditulis tangan, rupanya arsip tulisan tangan sebagai konsep tadi diremet-remet oleh Pak Karno dan dibuang ke sampah. Nah, untung hari itu ada Bapak BM Diah yang hadir di suasana itu, diselamatkan. Alhamdulillah masih utuh. Nah, setelah itu oleh Bapak BM Diah diserahkan kepada Bapak Menteri Seknek pada saat itu Pak Murdiono di era Soeharto, Presiden Soeharto. Nah, tidak terlalu lama Bapak Murdiono selaku Menseknek menyerahkan arsipnya kepada Arsip Nasional. Sebelum dokumen ini kami bawa ke Istana Merdeka, tim dari ANRI sudah melakukan survei ke Istana Merdeka untuk melihat kondisi ruangan tempat penyimpanan nantinya. Sehingga ibarat kata pindah tidur jangan kaget begitu ya. Tetap sesuai dengan protap suhu penyimpanan sesuai yang ditentukan oleh ANRI sehingga nanti bisa tersimpan dengan baik, tidak sedikit pun mengalami kerusakan. Apalagi pengamanannya tentu pengamanan yang ekstra hati-hati karena ini merupakan dokumen negara. Mudah-mudahan dengan tampilnya, disajikannya, naskah proklamasi tulisan tangan Bung Karno di mimbar kehormatan bersama VVIP Bapak Presiden beserta Ibu, Bapak Wakil Presiden beserta Ibu, serta undangan terbatas yang hadir, semakin menambah kekhidmatan upacara kita, menambah semangat kita bersama untuk mempertahankan kemerdekaan ini sekaligus mengisi demi kejayaan bangsa Indonesia ke depan.